Ikatan antara dua bintang drama Vincent Ju, Song Joong Ki dan Jun Yoo Bin masih kuat. Bahkan setelah drama mereka berakhir beberapa bulan lalu, Jun Yoo Bin melalui akun Instagramnya mengunggah foto truk kopi dan bingso atau es serut Korea yang dikirimkan oleh Song Joong Ki ke lokasi syuting drama barunya, Bleach. Sembari mengunggah foto truk yang dikirim Song Joong Ki, Jun Yoo Bin mengungkapkan rasa terima kasih pada Song Joong Ki dan bercanda dengan memanggil nama karakternya dari Vincent Jo. Seluruh tim Glitz senang karena Vincent Jo Casano mengirimkan truk kopi, truk bingso, terima kasih banyak. Tulisannya disertai beberapa emoji hati. Jun Yoo Bin juga dengan senang hati membagikan foto kopinya dari truk yang dilengkapi dengan stiker fotonya dan bingsonya yang tampak lezat. Dia menambahkan dalam keterangannya, "Bingso pertamaku di musim panas ini." Dalam foto yang diunggah artis tersebut, truk yang dikirimkan oleh Song Joong Ki tampak dihiasi dengan spanduk bertuliskan "Bersorak untuk artis Glitz Jun Yoo Bin dari Song Joong Ki." Jun Yoo Bin dan Song Joong Ki dipertemukan di drama Vincent Jo, dan sejak membintangi drama tersebut, banyak penggemar yang mendukung hubungan mereka berdua. Glitz sendiri merupakan serial trailer menegangkan yang akan menampilkan keberanian Hong Ji Yoo dalam menemukan pacarnya. Ia berupaya mencari pacarnya yang hilang dengan bantuan anggota klub UFO. Upaya itu membuatnya menemukan rahasia besar. Kreator Glitz, Jin Hansi, akan mengungkapkan cerita menarik dan intens tentang anggota klub UFO dalam mengejar orang-orang yang menghilang dalam berkas cahaya misterius. Pencarian khusus mereka yang tampaknya tidak masuk akal bagi masyarakat umumnya akan diceritakan dalam kerangka komik trailer menegangkan. Demikian pernyataan Netflix seperti dilansir Korea Times. Namun sampai hari ini, pemain drama Korea Vincent Jo Casano, Song Joong Ki, dan Jun Yoo Bin masih menjadi perbincangan saat ini. Bahkan, mereka dikabarkan menjalin hubungan pasca Vincent Jo Casano selepas drama tersebut berakhir. Bukan main, Vincent Jo Casano memang menjadi drama Korea terbaik 2021 ini. Hingga saat ini belum ada drama Korea terbaru yang bisa mengalahkan rating Vincent Jo Casano. Meski tak pernah terkonfirmasi menjalin percintaan secara resmi, namun Joong Ki memperlihatkan perhatian tak biasa kepada rekan kerjanya itu. Apalagi drakor Vincent Jo Casano ditutup dengan ciuman manis mereka berdua. Beberapa bukti kedekatan mereka berlanjut di balik layar. Salah satu adegan balik layar memperlihatkan interaksi manis mereka ketika harus beradegan romantis layaknya sepasang kekasih. Baik Song Joong Ki dan Jun Yoo Bin tampak antusias dan gembira saat melakoni adegan ciuman di episode terakhir. Keduanya terlihat membagikan video yang sama lewat akun Instagram masing-masing, hanya berbeda hari saja. Diketahui Song Joong Ki dan Jun Yoo Bin membagikan cuplikan video yang ditayangkan di bagian akhir episode 20. Jun Yoo Bin mengunggah video tersebut pada 3 Mei 2021, sementara Song Joong Ki membagikannya pada 4 Mei 2021 dengan caption dari dialog populer milik Hong Chayong atau Jun Yoo Bin. Well guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Bye-bye.